Hai, kembali lagi bersama aku Omen di Brutal Legend. Sekarang aku lagi berada di tempat barunya Ragnarok dan semua daerah ini bakal aku ubah menjadi kastilnya Ragnarok terbaru. Dan kenapa kalian ingin tahu kenapa suaraku agak melemas? Karena aku habis bolak-balik mindahin batu. Oke, mindahin batu doang. Dan beberapa kali doang sih sebenarnya, tapi lumayan jauh guys. Perlu 2 chest, 3 chest kurang. Dan di sini ada lebih dikit. Nah, ada beberapa batu. Aku baru mindahin segitu. Dan aku udah niatan buat bikin kastil dengan beberapa palet yang aku butuhkan, yaitu adalah warna abu-abu dari batu stone, andesite sama harusnya kita bakal pakai 3 blok ini ya, andesite, tuff sama stone. Ya kayak gitu. Mungkin kalau misalnya aku mau nambahin bisa pakai cobblestone. Yang kedua make blackstone. Tapi aku kagak belum kupindahin lagi. Blackstone yang dari Nether, guys. Kalau nggak salah beberapa chest adalah di base dan aku harus pindahin terlebih dahulu. Tapi itu nanti aja karena aku bakal memulai malam ini dengan meratakan bagian yang aku perlukan. Sama bikin platform sih niatnya ya. Tapi kayaknya bikin platform tuh bakal agak capek, guys. Okay. Kita bakal ngeratain dulu beberapa bagian nih. Kayak misalnya bagian sini bakal aku coba ratain. Okay. Bakal ratain nih bagian sini. Termasuk pohonnya itu juga bakal hilang. Sini juga biar nanti aku bisa bikin kotak buat kastilnya. Okay. Nah, itu segitu bahasa-bahasanya dulu, teman-teman. Aku bakal langsung mulai meratakan dulu bagian tanah-tanah ini. Hari pertama jadi kuli lagi. Mengkuli, hidup kuli. Okay, pengeluasannya atau apalah itu, pokoknya pembebasan lahan lah maksudku ya. Pembebasan lahannya sudah selesai. Dan kalian sadar suara aku agak aneh lagi, agak bindeng. Soalnya aku lagi flu sama lagi batuk-batuk, jadi akan memakan waktu banget ini buat bikin proyekannya. Nah, bikinnya kemana? Kemana bikinnya hilang? Anyway, pokoknya adalah sekarang waktunya kita pembuatan kastilnya. Tapi dimulai dari rancangannya dulu, teman-teman. Kenapa rancangannya? Karena pelan-pelan Pak Supir biar nggak langsung ngebut semalam. Jadi, oke, aku nggak tahu seluas berapa, tapi kayaknya ini pohon dihilangin lagi gak sih? Kotak ini luas gak sih? Aku agak ragu nih. Aku akan coba hitung dulu, teman-teman. Apakah ini sudah cukup luas? Harusnya cukup luas gak sih? Oke, lingkaran. Kita pakai yang kayak gini aja. Suaraku bindeng kacau. Anggap ini tengahnya ya. Oke. Berarti aku harus bikin 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, ini kita kasih blok. Nah, harusnya satu tower segini gedenya. Satu tower. Dan karena kastil itu ada 4 sisi, yang bakal aku bikin ya. Yang bakal aku bikin sisinya ada 4. Biar nggak terlalu too much ngambil bahan buat project, oke. Yap, kurang lebih segini buat bagian towernya. Oke. Kurang gede lagi. Kurang gede gak ya?
Tapi kurang gede deh. Bejir men. Moen, aduh, jangan gede-gede Moen. Nah, dari satu lingkaran ini aku harus menghubungkan menuju ke lingkaran lainnya. Jadi misalnya ya, ini kan baru lingkaran satu. Terus aku harus mengambil sisi ini. Satu, dua, tiga, apa tuh? Gak tau sepanjang apa, pokoknya sepanjangnya. Yang penting nanti kayaknya simetris atau sejajar gak sih? Aduh, ini udah melayang ya. Tinggi banget. Tapi nanti aku gak bakal pakai stone brick ini. Campurannya ada di bawah, nanti akan aku kasih lihat. Tapi untuk sekarang aku akan bikin platformnya terlebih dahulu. Harusnya jangan pakai stone ini ya, jangan pakai stone brick ya. Anggapannya segitu gede, berarti yang sini aku juga harus bikin. Seberapa ya? Panjangnya seberapa ya, guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayo belajar menghitung bersama Moen. Oh, salah, maksudku Omen. Yang ini panjangnya 65 blok. Oke, 65 blok kegedean kecilan, guys. Maaf Kaira, aku hilaf. Ternyata aku membuatnya sangat besar. Jadi antara ini tuh jaraknya 65 blok, teman-teman. Nah, ini tuh udah di titik ujungnya. Nanti di sini bakal ada tower harusnya. Nah, ini kan makan luas banget ya. Berarti aku harus mengumpulkan banyak banget bahan buat bikin kastil ini. Ya, akan aku bikin kastilnya dulu, nanti baru ada bangunannya. Nanti bakal di situ ada bangunan utama nih. Nanti di sini ada lahan luas lah gitu pokoknya, atau enggak kastilnya di sana, di sini lahan luas buat turun ke bawah. Terus nanti di bawahnya sini ada tumpukan-tumpukan perumahan kastil gitu, guys, yang di pinggir tebing. Harusnya aku bakal bikin kayak gitu ya. Nah, masalahnya adalah ini lumayan besar. Berapa lama aku bisa menyelesaikan project ini ya? Dimulai dari mengumpulkan bahan, terus pembangunan ya. Wah, maafkan aku Kaira, aku hilaf. Maafkan Omen yang sangat hilaf ini ya. By the way, ini bakal jadi tempat yang bagus banget karena kalau kalian lihat sini laut itu sangat menakjubkan. Koper lagi punya kastil sampingnya itu ada laut, teman-teman. Kapan lagi? Gara-gara kastil ini aku harus menyingkirkan dulu tujuanku untuk mencapai puncak, guys. Yang lain kan udah pada mau 600 tuh ya. Aku masih di top 3 dan aku kesalip-kesalip orang nih. Jadi di sini poinku masih di 226, masih belum bertambah. Karena kalau aku fokus nambahin poin, ini nanti kastil kagak selesai. Nah, aku yakin banget ini udah digempur. Suruh percepat untuk pembangunan kastil karena nanti bakal ada pembangunan bawah ya. Kairan akan nanti pokoknya Ragnarok kan di bawah, tapi ini sebenarnya kelewat gede, jadi kayaknya aku bakal dimarahin. Wah! Omen, kamu bikinnya terlalu besar, gak apa-apa sih lanjutkan gitu ya. Mungkin ya. Pokoknya guys, project ini, project kastilnya kagak bakal jalan kalau misalnya bahan-bahan yang aku kumpulkan belum terpenuhi. Nah, jadi aku bakal pakai blok yang ada di depan mata aku ini ya. Dimulai dari ada blackstone, deep slate, cobblestone, andesite, dan cobblestone dan stone. Oke. Jadi totalnya ada 7 jenis blok yang harus aku kumpulkan untuk pembangunan kastil yang kayak besar ini ya. Waktunya menguli lagi. Yang aku pindahin baru sedikit sih, ini kebanyakan dirt. Stone-nya ini sedikit, andesite masih dikit, stone masih dikit, stone masih dikit, deep slate masih dikit, deep slate ya masih dikit, terutama blackstone-nya juga masih sangat dikit, guys. Oke, jadi tujuanku kali ini adalah mengumpulkan blackstone terlebih dahulu, kayaknya yang paling sulit, terus baru deep slate, terus stone semua gampang ya. Deep slate sih sama blackstone, guys. Oke, jadi kita bakal menguli dulu. Tapi sebelum pergi, ada yang harus aku lakukan nih. Kasih dulu anvilnya. Terus kita akan ambil mending dan juga pickaxe. Yahoo, pickaxe nguli, yo. Oke, pickaxe nguli udah. Terus kita harus ngambil arrow ku mana? Jadi ada arrow. Pickaxe masih ada lagi. Oke, kita tukar aja ini, terus ini nggak butuh shovel, nggak apa-apa kita bawa aja. Dan kurang lebih ini adalah barang-barang yang bakal aku bawa. Sama harusnya ada
ini sih apa namanya, obsidian, obsidian aja dia. Ender chest tapi kayaknya nggak ada sisa di sini. Please, okay. Guys, okay, sudah. Let's go. Aku pinjam dulu nih ender chest ya. Aku yakin yang lain pada bawa banyak, jadi akan aku bawa aja ender chestnya. Ya guys, waktunya kita meluncur mencari Blackstone. Oke, itu timelapse-nya teman-teman. Dan aku baru ngumpulin segini. Ini aku ambil dari base. Ini aku mining Blackstone. Ini Blackstone juga aku mining. Ini deep side aku mining. Aku udah nyuruh Jerry. Jerry, kalau kamu ada waktu luang, tolong ambilin Blackstone ya. Ini lebih best. Dan kata dia, oke. Dan dia bilang ke aku, Omen. Kamu tahu gak? Dia lagi buat sesuatu guys di sini ternyata. Pantesan ya. Beaconku yang akan aku pakai buat bangun base hilang yang dikasih sama Kaira. Ternyata di sini kan ada beacon, okay? Dia buat sesuatu, cuy. Wait. Mana Trident? Itukah? Ah, 3, 2, 1. Yes, agak dapat. Drop. Ah, ya gak dapet cuy. Di sini di bawah beacon ini ternyata dia membangun sesuatu. Ini guys yang dibangun. Wow, emang boleh. Ternyata dia diem-diem mining bawah tanah. Nah, kayaknya sih ini bakal jadi tempat buat area bawah tanahnya Ragnarok. Emang agak jauh sih. Maksudku gak di bawah persis kastil sama. Maksudku gak di bawah kastil yang kita buat ya. Kiranya tadi di bawah gunung itu bakal ada base yang ini. Ternyata tidak. Oke, berarti agak menjauh sedikit dari kastil utama. Karena seperti tujuan awal, kastil yang di atas itu buat pengalihan isu. Dan ini bener-bener dikerjain sama Jerry coy. Dan aku akan ambil ini lumayan nih XP-nya, ini sangat melimpah arah-arah. Ini ada gold, bisa kita ambil ini ya, nggak apa-apa ya Jerry ya. Aku ambilin ya, nggak apa-apa ya, jadi bolong-bolong karena tujuanku adalah untuk mengambil emas-emas ini. Maaf ya, ini diamond juga. Arah-arah banget. Ini ada di dalam dinding. Arah-arah. Gak jelas. Please naik ke level 12. Ini emerald yang satu kotaknya ini, satu bloknya ini nambah 100. Arah-arah banget. Ada diamond juga. Yes, kurang. Sial. Ini. Yeay, level 12. Arah-arah guys. Oke, kita level 12. Lumayan, nambah apa? Nambah toughness sama lucky look. Oke. Ini kita tinggal taruh aja di sini. Karena ini dia. Wow. Diamondnya arah-arah pisan. Terus di sini ada cobblestone, ada stone, ada cobblestone, cobblestone sama ya itu. Itu doang guys sepertinya ya. Kayak bahan-bahan dripstone gitu dan lain-lain itu gak ada di sini. Karena kalau kalian lihat di sini isinya full stone. Itu granit dikit banget ya. Ada andesite tapi dikit. Andesite dikit. Dan ini batunya full banget sama stone. Dan deep slate atau ya deep slate ternyata kagak ada di dunia ini. Maksudku kayaknya beda biome atau enggak. Susah aja. Karena aku nyari dari tadi kagak ada di sini, jadi aku harus ke Ragnarok lama untuk mengambil deep slate di sana, oke? Jadi ya begitu guys. Oke, berarti ini bloknya kayak gini guys. Berarti dari bawah tuh dari hitam, dari gelap menuju ke abu-abu. Oke, berarti atasnya stone. Oke, segitu dulu basa-basinya. Kita bakal langsung buat temboknya aja teman-teman ya. Basa-basinya sudah selesai. Langsung buat tembok. We'll be right back.
antara hitam di depan lebih paling depan. Jangan, jangan. Bener paling depan. Eh, gua hitam. Gua front back, front back. Hitam front liner. Hitam front liner. Bahkan lu front back. Bahkan lu benar-benar paling depan di depan gua sama Ajul lu paling depan. Iya, paling depan pokoknya. Tahu enggak? Eh, hitam. Saking depannya hitam. Bahkan lu udah sampai di belakangnya mereka bahkan. Sini. Nih, turun. Lagi bangun base, tiba-tiba rame-rame datang orang-orang ini nih. Nah, ini pendek. Ini pendek. Kamu bilang ini tinggi. Itu dia interval dong. Itu ngapain? Oke. Jadi ini nanti buat anak kita, oke? Ini yang paling sakral. Anjing. Ini paling sakral, oke Ajul. Jadi gini Ajul, bagian nanti pakal kita bagus. Intinya paling bawah ini tempat buat paling rahasia kita. Atasnya, amit-amit mereka udah tahu, para aliansi sudah mengetahui lokasi ini. Jangan sampai mereka tahu bagian bawah ini. Bagian atas mereka tahu nggak apa-apa. Intinya gitu, oke? Jadi gini, oke? Gua pasang rencana, oke? Jadi paling depan, gua sama Ajul, oke? Oke. Gua sama Ajul. Nah, di tengahnya sini mungkin bisa ada Jerry. Jerry yang bantu nge-supply gua sama Ajul. Kalau misalnya gua, kita sini. Ya, nah, kalau misalnya contoh gua, sabar. Kalau contoh gua jelasin dulu nih. Kalau contoh gua sama Ajul butuh supply, gua sama Ajul butuh supply. Ada Jerry, Jerry tapi juga bantuin, ya kan? Oke. Nah, di sini. Nah, gua di mana? Nah, lu. Lu mau jadi orang apa nih? Gua di sini deh. Lu mau dibilang ini. Kamu mau di mana? Kaira, Kaira mau di mana? Aku samping sama Garok aja. Garok, oke. Omen mau ikut gak? Apa? Ikut apa? Apa yang terjadi? Anjing. Intinya mereka menyuruh kita buat membantai mereka. Strategi. Mereka menantang, bayangkan. Malah minta. Iya, malah minta. Ubi. Makanya kita pengen kasih nih. Nah, aneh, makanya. Nih, umpamanya menurut gue ya pasti ya. Ini kayak contoh Noyamaji ya kan, Noyamaji ya kan. Nah, terus Noyamaji yang megang senjata gitu. Ya kan para orang-orang sini ya kan. Nah. Terus contoh. Omen, kamu mau di mana Omen? Aku di sini Ubi. Aku enggak tahu di mana. Lu tunggu. Kamu tuh penyerang handal atau penembak handal? Menurut kamu gimana? Enggak, aku belum pernah bertarung gitu sih kemarin. Apa sih kamu ikut-ikut baik? Goblok. Ini memangnya goblok atau timnya yang yaudah, ini salah gitu. Ya udah, kalau begitu ini kayak gini deh, oke. Okay? Oke. Cita mana? Cita mana? Cita katanya mau paling depan kan? Enggak. Cita di sini. Berarti aku di sini nih. Oke. Bentar ya. Oke. Oke. Gini, oke. Gini. Nah, good banget, oke. Jadi ini rencana kita, oke. Ini malah ngomongin rencana. Mental kalian, oke? Oke. Kenapa? Yang paling belakang tuh harus ceria. Kenapa? Enggak, gini, Citam. Gini, kamu di belakang mereka karena kamu bisa nyerang mereka dari belakang itu. Contoh ya Maji nih. Maji di sini. Formasi. Berarti gua assassin gitu ya. Nah. Iya, lu belakang. Bayangin gua Maji nih. Woi, lagi perang sama depan. Woi, ada Citam belakang. Semuanya target Citam. Kenapa lu? Bukan assassin itu namanya tumbal. Jangan di belakang lah gua. Di situ aja lah. Bareng anjir. Gua tinggal sendiri mati, cuk. Kan tadi lu minta peran lah. Enggak kayak gitu juga frontline anjir. Takut gua. Please. Mbak, lu mau paling belakang? Oh, jadi bakal ada penyerangan. Oh. Enggak, lu mau paling belakang. Enggak, pilihan lu paling belakang. Apakah aku bisa membantu, guys? Enggak ada pilihan tengah. Yaudah, ah, sini kenalan dulu. Nah, jadi kenalin. Udah kenal, Omen, udah ketemu. Ini Ajul. Ajul ini Omen. Udah ketemu. Omen, Ajul, Ajul ini Kaira, Ajul. Ya, Kaira, halo, ini Omen. Jadi kenapa kamu bisa sampai ke Ragnarok? Ceritanya panjang. Jadi begini. Singkatnya begitu. Begitu. Siap. Sangat mudah dimengerti. Jadi enggak ada padahal kan. Gua sempat dipitnah. Heeh.
lagi. Di fitnah. Iya, ya, aku udah dengar sih ceritanya kemarin. Hai. Asik. Kenapa nah, asik? Kita. Lagi ngopi. The fuck? The fuck? Eh, chill bro, chill. Lu udah bunuh magic kan, masa kuat lah ya. Coba ya. Coba kekuatannya. Apa sih AE AE lu? Ternyata AE AE lu punya nama. Tahu. Eh, turnamen Ajo lawan Citem ya kan? Gas. Kalau enggak kalau Citem menang, kalau Citem menang, gua kasih senjata gua. Wah, ini plot twist enggak? Lu ngerti enggak maksud gua aja? Lu enggak boleh dunia ini plot twist guys. Goblok. Ntar guys, bentar, ini udah mulai membahas hal-hal yang ya, sangat sangat aneh. Kita semua tahu lah ya. Jadi kita bakal lanjut proses pembuatan hasil lagi. Ya. Proyeknya udah selesai, tapi baru temboknya doang. Ini baru tembok satu lapis dan niatnya aku pengen nambahin sampai dua lapis. Nih kan, maksudku dua lapis tuh kan ini kan bagian belakang. Ini bagian dalamnya di sini nih satu lagi tembok nih. Jadi tiga blok sini buat jalan di dalam gitu guys, buat tangga terus buat masuk ke ruangan sini gitu kan. Nah. Bejil bro, kayak bahannya banyak deh. Tapi kalau dalam kayaknya aku nggak perlu pakai detail kayak di luar deh. Aku bisa kayak pakai satu jenis blok aja yang gampang dicari. Jadi nggak perlu kayak gitu. Mungkin di atasnya bakal sama blok ya. Detail bagian temboknya juga belum. Mungkin nanti aku akan tambahin dan reka ulang pembuatannya. Mungkin sebagian aja. Untuk yang lainnya, ya gitu. Ini kayaknya masih kelihatan pendek gak sih bagian temboknya guys? Aku yakin ini kelihatan pendek tembok kayak nih bagian situ nih kayak kurang berapa blok sih ini berapa blok sih tingginya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 blok guys 19 blok berapa sih kita kan tingginya 2 blok ya berarti dataran ini aku turunin sampai ketinggian itu tuh yang itu ya tuh di situ guys, tengah-tengah situ ya. Biar sejajar karena nanti bakal tiap lantai gitu, oke. Oke, oke nih, segini sih paling. Ratain dulu bukit ini seukuran ini. Nanti kita bikin lantai dan kita bikin bangunan lagi. Enak banget yang lain pada ngumpul di Comic Con. Aku menguli sendirian tuh, sendirian. Ah, ini jam berapa ini? Jam 1 pagi.
Oke, ini Kaira juga udah bikin portal, guys. Nih, portalnya Kaira. Loh, oh iya, di live stream aku sudah membuat yang namanya auto fishingku ya. Tuh, auto fishingku agak jauh sih, tapi ya mau gimana lagi, aku pengen pakai pohon sebagai tempat mancingku. Enggak kayak bikin rumah baru. Kita akan kesini. Nah, ini dia tempat mancingku. Cuma perlu berdiri di sini sampai sini atau enggak sini, tempor pancingan aja. Udah berhasil, teman-teman ya. Udah juga ada hasilnya. AFK tadi lumayan, tapi belum aku cek sepenuhnya. Mudah-mudahan dapat mending sih. Untuk stat aku udah naikin. Aku harus ngejar skill. Aku udah nyalip lagi nih beberapa orang. Mungkin ini bisa aku salip dan aku bakal fokus naikin sampai ke level 300 kali ya. Bisa nggak ya? Berarti aku dari 240 kurang 60 lagi buat menyalip orang-orang ini. Ya, itu yang harus aku naikin. Apakah bisa mengejar level 300 bulan ini? Atau 400 guys ngejar? Nggak tahu ya. Gila, tugasku banyak banget. Dan kalian tahu yang di RP kemarin aku harus mempersiapkan diriku untuk perang lawan Asgard bersama Ragnarok ya. Apakah aku bisa bertahan hidup di sana? Apakah seorang Omen bisa bertahan hidup saat perang itu terjadi? Enggak tahu. Mari kita cari tahu nanti pas RP-nya berlangsung. Well, aku harap kalian enjoy sama video kali ini. Jangan lupa untuk tinggalin like, comment, dan subscribe-nya. Aku Omen. Sampai jumpa di video di Brutal Legend lainnya. Bye-bye.